Beredar di media sosial video yang memperlihatkan aksi tak bertanggung jawab pengendara sepeda motor setelah melakukan tabrak lari di Jalan Arko Raya, Duren Seribu, Kota Depok. Dalam rekaman yang diunggah oleh akun Instagram Dashcam Owners Indonesia, nampak pengendara motor mendahului mobil yang berada di depannya. Namun, upaya yang dilakukan sembarangan tanpa perhitungan, hingga menabrak sisi kanan depan mobil tersebut. Aksi manuver berbahaya pengendara motor itu pun membuat mobil melakukan pengereman mendadak, hingga membuat pengendara motor lain yang berada di belakang mobil ikut terjatuh. Namun, alih-alih berhenti dan meminta maaf, pengendara motor tersebut malah tancap gas meninggalkan pengemudi mobil yang ditabraknya. Plat nomor pelaku tabrak lari tersebut berhasil diketahui setelah platnya jatuh akibat senggolan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!